jumpa lagi di my channel mgm.otomotif. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya masang velg racing yang tidak pas. Offsetnya kejauhan. Saya pada sini. Ini velg standar Vios ukuran 15. Oke. Ini bakal kita ganti sama yang lebih lebar. Oke. Nah, ini velg lebarnya. Ini ukuran 9,5. Ini bisa dilihat. Ini beda ukurannya, jauh besar. Oke. Ini standarnya Vios kecil. Ini kita bikin ini. Ini namanya spacer. Kita bikin dulu di tukang bubut untuk ngepasin ini, biar ini pas. Oke, pas. Nah, ini baru pasang. Nah, jadi nggak goyang, nggak goyang. Oke. Gimana cara masangnya? Oke, nanti langsung aja kita akan pasang. Oke, guys. Oke, setelah didongkrak, sekarang kita buka. Oke, setelah semua udah dipasang, dongkrak, stand udah siap, sekarang kita buka roda. Diameter asnya ukurannya segini, sedangkan yang racing dia punya lebih lebar. Nah, ini lebih lebar. Kalau lebih lebar gimana? Otomatis mas roda nggak akan megang, nggak megang baut. Nah, ini mas roda Vios. Kalau ini tidak megang di sini, maka baut yang akan nahan. Nah, ini bahaya, bisa patah. Ngoblak, jauh, sama ya. Terus caranya gimana? Biar nggak, biar tetap aman digunakan, nggak berisiko dan nggak berbahaya. Kita harus bikin spacer namanya. Oke, bentar. Namanya spacer. Kita bikin dulu nih. Gunanya gimana? Buat apa? Ya ini. Bisa kita lihat.
lingkaran tadi ini kecil, masuk ke spacer. Ini kita bikin spacer kurang lebih gede, biar masuk. Ini nggak goyang. Jadi dia nggak goyang, lepas. Baru kita pasang. Baru ini aman, bisa dipakai nggak goyang, nggak lari. Jadi tetap intinya itu yang nahan as tengah, bukan baut. Itu yang perlu diperhatikan kalau ganti pelek. Oke. Kalau misalkan kita pasang aja kayak gimana? Resiko palang ini terlalu mepet sama pala babi, jaraknya cuma satu mili, bahaya banget. Apalagi pada saat jalan lubang atau jalan rusak, buat ini nggak bisa nahan beban, melengkung, nyangkut di pala babinya, di rem udah kacau, bisa kecelakaan. Jadi modifikasi itu ya, tetap harus aman, harus memikirkan sektor keselamatan. Jangan asal jadi, jangan asal dilihat bagus, tapi digunakan berbahaya, oke? Kita lanjut, pasang. Oke, jadi sebelum kita pasang peleknya, karena tadi kan nggak pas, kita pasang dulu spacer yang udah kita bikin tadi di tukang bubut. Ya, caranya gini. Nggak tempel ini, udah diukur. Oke, baru kita pasang peleknya. Nanti kita lihat atau apa enggak, oke? Kita ambil dulu bautnya. Kita lihat, kelihatan nggak? Ini jauh jaraknya. Tadi ini dekat, ini bahaya cuma 1 mili, bisa bahaya. Terus kedua, ini udah pegangan spacer, udah megang di pelek. Jadi peleknya ada tumpuan sama spacer kuat. Kalau tidak dipasang spacer, otomatis baut yang akan menahan pelek itu bahaya banget, bisa patah. Oke, coba kita lepas rem tangannya dulu. Kita tes putar. Putar. Apa? Ini jauh banget. Oke, ini caranya untuk ngangkalin pelek yang tidak pas. Oke. Setelah terpasang dongkrak dan jack stand, sekarang kita buka rodanya.
buat pegang di pelek yang baru. Kita pasang ini supaya aman. Pas. Sama lubang ini juga pas. Jadi nanti pelek racing itu akan tetap bertumpu pada as, bukan pada baut, sehingga aman kita gunakan. Oke, kita pasang peleknya sekarang. Apa tempatnya agak sempit. Ada posisinya, jadi nggak kemana-mana. Terus kita bisa lihat nih jaraknya, jarak antara kaliper nih jauh. Sebelumnya cuma 1 mili, sekarang udah jauh, udah aman. Ini aman, ini aman, ini aman, ini juga aman, nggak mentok. Jadi udah bisa kita gunakan. Oke. Yang depan juga sama. Kita bikin spacer juga supaya dia tetap pada posisinya. Jadi tetap pada asnya, jadi sehingga aman digunakan, tidak membahayakan bagi pengendara dan isi penumpang di dalam mobil. Oke. Thanks. Oke. Salam otomotif. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah. Apabila ada masukan-masukan untuk endgame.otomotif. Oke.